Kembali bersama dengan kami dalam Semboyan. Table Talk with Semboyan. Sembang seni baru tahu langit tinggi ke rendah. Dan masih lagi bersama dengan Tan Sri Anwar Musa, seorang yang saya rasa cukup penting dalam bukan saja politik Malaysia, malah khususnya dalam SKMM lah kan. Sebenarnya saya nampak Tan Sri sebenarnya dia memang aktivis masyarakat. Betul, betul. Aktivis masyarakat. Betul. Asas dia. Sebab aktivis betul. Masyarakat yang jiwa je ni. Betul. Tapi bukan kita. Ni lah Tan Sri. Tak ada lah. Tak, pasal suka buat kerja masyarakat ni bukan senang. Betul, sebab betul dia, ada. Tak semua orang boleh buat. Sebab dia satu kepuasan. Dia dapat buat tu, kalau dia dapat kepuasan, dia aktivis lah. Betul. Kita nak sambung tentang dua lagi sebenarnya soalan berkenaan dengan cyberbully yang berlaku. Kan? Pertamanya adalah tentang memperkuatkan undang-undang. Kita tahu memang ada undang-undang. Betul. Cuma hari ini adalah 2024. Kalau kita cakap pasal 1990-an, kita tak tahu yang TikTok ada hari ini. Kita tak tahu yang kuat kuasanya macam ini kan. So mungkin Tan Sri boleh ulas tentang undang-undang apa yang sepatutnya boleh diberikan dan macam mana nak execute dan nak tapis tu macam mana. Itu sebenarnya susah. Memanglah dah ada regulation, dah ada undang-undang pun masih boleh lepas. Masih boleh lepas. Dan apa yang benda paling wajib lah untuk kita avoid benda ni? Ya, kita tak boleh avoid 100%, tapi at least kita dapat tapis. Tak, dia macam ni. Sebab dalam masa kita menggubal undang-undang dulu, kita tak dapat foresee circumstances yang terwujud di sekitar pemain-pemain social media. Katalah undang-undang yang terkait dengan burden of proof. Mungkin di waktu architecture perundangan ataupun pembentukan untuk merangka undang-undang itu dulu dalam framework yang pada masa itu. Jadi bila sekarang ini kita dah lalui pengalaman-pengalaman yang baru, maka kita kena segera membuat perubahan kepada setiap daripada undang-undang itu. Jadi undang-undang yang terkait ni banyak. Bila pindah satu, dia akan terkait banyak lagi. Bukan saja soal kanun apa ni jenayah, tetapi juga undang-undang yang terkait dengan di bawah MCMC dan yang lain-lainnya. Termasuk juga perkara-perkara basic seperti nak menentukan burden of proof tadi. Kerana benda ini sangat kompleks. Jadi kalau, dan juga pegawai yang menggubal undang-undang tu, kalau mungkin katalah daripada pakar-pakar peguaman yang generasi dulu berbanding dengan pakar-pakar guaman generasi yang lebih baru, yang ini mungkin lebih memahami dia. Jadi kebanyakan undang-undang kita ini, dia orang yang nak buat kesalahan ni, dia pandai how to beat the law, how to beat the system. Dia tahu dah undang-undang ni begini, dia bukan buat dengan cara langgar sembrono. Dia tahu undang-undang begini, dia buat kaedahnya begini. Therefore dia lepas dari segi undang-undang. Jadi bila ada beberapa kes yang ditemui begitu, pengalaman yang kita terima itu mesti diterjemahkan dalam memperketatkan undang-undang. Begitu juga hukuman. Dulu mungkin kesalahan online dianggap ringan. Betul. Tapi kalau dah sampai boleh menyebabkan orang membunuh diri dan sebagainya, boleh mencabut nyawa misalnya, kita tahu kalau membunuh di Malaysia ni apa bentuk hukumannya. Tapi membunuh dalam kaedah dulu, bagaimana dengan membunuh cara baru? Takkan hukumannya begitu ringan, RM100 ataupun RM1,000. Sedangkan kalau hukuman membunuh dulu, hukumannya mungkin hukum mati sebagai contoh, ya, mandatory apa tu death. Macam juga kalau dulu kena bawah 39B mandatory apa tu gantung. Apa tu hukum gantung, ya. Tapi dalam keadaan sekarang, kesalahan-kesalahan sekarang ini patut diseimbangkanlah dengan apa yang ada dulu. Jadi kalau yang ini imbalance, kena buat correction. Sebab bila pergi ke mahkamah, hakim tidak ada sebarang kuasa melainkan menterjemah apa yang ada di hadapan hakim dalam undang-undang itu. Setakat itu saja yang dia boleh buat. Betul.
To be fair, bukan hakim tak nak menjatuhkan hukuman. Baik. Tapi hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman berdasar undang-undang yang ada. Buku undang-undang. Ya, sebab kita buku mengamalkan konsep separation of power. Ya. Baik. Penghakiman dibuat oleh judiciary. Undang-undang dibuat oleh legislatif. Kalau legislatif tak meminda undang-undang, kita tidak boleh nak menjalankan judiciary. Sebab judiciary hanya menterjemah apa yang dah ada. Baik. Jadi sebab itu legislatif mesti lebih dinamik sekarang ini. Ya. Legislatif dan eksekutif mesti lebih apa tu orang kata dinamik, segera menyesuaikan obsolescence dari segi perundangan yang ada, termasuk had-had hukuman terhadap jenis-jenis kesalahan yang dulunya dianggap tidak berat, yang sekarang ini perlu diberatkan. Baik. Rasanya kita clear tentang kisah cyberbully ni. Sebab so, dia kita kena ada pengumpulan akta pada zaman ini lah. Betul. Maksudnya kena lebih upgrade lagi. Dan akta tadi tidak ada satu dua yang spesifik. Mesti diperluaskan. Betul. Pada saya kesalahan-kesalahan jenayah cyber ini mesti juga besar bergantung kepada kanun keseksaan. Betul. Bukan hanya dianggap sebagai kesalahan cyber di bawah akta-akta MCMC saja. Sebab akta-akta MCMC itu hanya dilihat pada sudut penyalahgunaan apa tu social media. Tidak dianggapkan sebagai satu jenayah seperti mana kanun keseksaan melihat pada satu-satu jenayah. Okay. Jadi jenayah cyber berbanding dengan jenayah yang biasa ni dah jadi tak balance. Sedangkan impak yang ni mungkin lebih buruk daripada jenayah biasa. Katalah bunuh secara fizikal, bunuh secara mental torture. Dua-duanya membawa kesan kepada bunuh. Betul. Tapi adakah hukumannya itu balance sama? Burden of proof adakah sama? Mungkin yang ini mudah nak bagi burden of proof di bawah kanun jenayah, ya. Tapi bila sampai kepada peringkat MCMC dan sebagainya, burden of proof dah menjadi lebih sulit lagi. Jadi ini mesti dilihat secara mendalam supaya penggubalan undang-undang tu dapat menjadi watertight. Baik. Supaya kita benar-benar dapat pegang orang yang melakukan kesalahan. Kemudian tahap hukuman tu sendiri mesti diseimbangkan. Baik. Mesti diseimbangkan. Baik. Seperti yang kita tahu, macam Dr. Sri kata, bunuh fizikal dengan bunuh torture macam kes baru-baru ni dia lain kan. So kita mengharapkan pada masa akan datang, contohlah kalau masuk mahkamah ke kan, anda dihukum penjara 10 tahun akibat mengomen di Instagram orang sehingga orang tak makan 10 hari di press. Kan? So hukumannya lebih berat lah. Hukuman lebih berat lah. Setimpal dengan apa dia buat. Dia bukan nak kata macam kau komen macam ni adalah benda, aku kata sikit je tak ada pun, tapi benda sikit tu yang buatkan orang jadi depressed. Macam kita tengok contoh beginilah. Dulu sexual harassment itu dilihat ringan. Jadi banyak benda yang disifatkan sebagai sexual harassment, dalam society kata itu bukan harassment. Therefore hukuman pun ringan saja. Betul. Tapi apabila masyarakat mula ada kesedaran tentang sexual harassment, kadang-kadang mengeluarkan satu perkataan yang dulu dianggap tak salah, sekarang merupakan satu kesalahan berat. Betul. Jadi ini mesti diadakan dalam perundangan. Baik. Kalau tidak, dia tak dapat nak dibezakan. Benda yang sama. Baik. Kita faham dan kita jelas tentang cyber bully dan sebagainya. Saya ada satu soalan saya nak tanya Tan Sri. Sebagai orang yang rakyat biasa, Tan Sri, yang selalu tengok dekat Facebook, tapi benda ni selalu datang time dekat PRU ke kan, PRN ke kan, perkataan cyber troopers, macam penggunaan bahasa-bahasa walat walat ni macam-macam lah, macam-macam terma-terma. Ramai yang cakap termasuk baru ni apa, sedara, macam-macam lah. Jadi betul ke setiap parti politik tu ada cyber troopers masing-masing, ataupun dia sekadar ni saja ke realitinya memang ada? Saya terpaksa jawab terang, tapi saya boleh jawab beribad satu parti lah. Yang saya berada dalam parti itu sebagai pentadbir yang dulu, memang ada. Dua peringkat, satu peringkat parti, satu dibayar oleh individu. Apa tugas cyber troopers ni? Adakah tugas dia untuk menjayakan naratif orang-orang yang membayar mereka? Bila dia buat satu naratif, dia nak mengiakan naratif itu, maka cyber troopers lah digunakan untuk
untuk mengarang naratif dan untuk dia amplify naratif dan sebagainya. Okay. Maksudnya sebelum pada PRU 14 dulu dikatakan dalam PRU 13 Barisan Nasional kalah kerana tak menguasai social media. Akibat daripada temuan itu, maka mulalah masing-masing membina kelompok-kelompok cyber troopers masing-masing, ada di bawah payroll individu, ada di bawah payroll tak langsung organisasi. Okay, maksudnya dia bukan buat secara sukarela. Oh, tapi tidak sukarela. Tapi sebahagiannya diabsorb dalam institusi kerajaan. Okay. Jadi semua ada pihak individu, pihak parti dan parti menguasai kerajaan dibina dalam institusi institusi kerajaan yang tertentu. Tapi bawa kepada naratif yang baik ke tak baik, Tan Sri? Maaf. Baik tak baik itu akan dibuat oleh penilaian bagi orang yang menilai lah. Okay. Tapi sebab dia ada ada bersifat hitam, ada bersifat putih, ada bersifat kelabu. So, maaf tanya Tan Sri. Boleh. Sebenarnya macam kita tanya lah. Interesting ni nak tanya. Tanya. Tanya pasal saya bertrupa kan. Benda ni dah ada sejak dulu ataupun kebanyakannya selepas PRU 13. Kiranya bila selepas PRU 13 kita dengar cerita The Red Bin Army. Ya, yang mana satu orang mewujudkan berpuluh-puluh akaun. Kemudian yang Melayu menyamar Cina, Cina menyamar Melayu, yang Islam menyamar tak Islam untuk masuk, untuk supaya nak menjayakan naratif dan juga untuk membuat amplification. Dan dia tengok kalau situ like berapa, berapa orang follow dan sebagainya. Jadi dikatakan itu mempengaruhi suasana mengundi atau membuat membuat pilihan. Jadi oleh kerana ada yang sangat percaya kepada benda begitu, maka mereka melabur. Okay. Of course yang terbaik still netizen, organik. Banyak juga parti-parti yang tidak tidak bersifat ada payroll, tetapi kerana komitmen dan keyakinan mereka aktif dalam social media. So pada saya itu bukan troopers. Itu hanya side role players ya. Jadi bukan troopers. Bila kata troopers ni troops yang diatur, yang disusun. Betul. You know? Dan ini pernah dibuat oleh salah satu pada agensi kerajaan dulu. Dan benda tu berpanjangan. Dia dia berpandu lah. Kalau nak buat naratif baik, baik. Kalau nak tak baik pun tak baik. Dan berdasarkan penilaian kita jugalah. Oh, sebab dia, dia dunia, dia orang telah buat kajian. Dalam social media, kalau you post sesuatu, walaupun benda tu tidak betul atau negatif, selepas 2 jam atau 3 jam ia tidak diperbetulkan, dia register in the mind of the people already. Jadi kalau sehari kemudian baru ia nak follow, nak betulkan, it's already too late. Sekejap lagi saya tengok balik siapa yang cakap buruk pasal saya. Ini ini yang satu benda yang sebab once dia pergi dia viral just macam wildfire. Betul. Dan orang akan terus tangkap. Sebagai contoh ya, bila selesai saja keluar result pilihan raya di Nenggiri, ada satu kumpulan orang buat cerita. Dia kata Menteri Besar Kelantan kata kalah ini kerana salah melantik Anwar Musa jadi pengarah operasi. Lepas tu dia buat lagi satu kenyataan, dia kata ini Datuk Taqiyuddin Hassan menyatakan pilihan raya ini Anwar Musa tak menunaikan janji untuk mengeluarkan dana pilihan raya. Pada benda tu cerita tu tak ada langsung, kenyataan tu tak pernah keluar ya. Kerana benda tu terus viral lah saat tu orang tengah duduk tumpu pada result pilihan raya. Jadi 2 hari 3 hari kemudian bila saya jumpa orang-orang, dia tanya tu balik, dia dah percaya dan telan dah benda tu. Saya kata fake, tak ada siapa buat pun statement itu. Dan saya tahu siapa yang buat tu. Ada satu group, satu komiti yang kerja dia itu. Ha, jadi kesan dia macam tu. Supaya juga dalam satu, ada satu speech yang dibuat, yang dibuat oleh seorang pembesar. Dia menyentuh tentang satu isu. Dia sentuh isu tu 1 minit 46 saat. Sepintas lalu lah ucapan. Orang sunting potong ambil 36 saat. Betul. Satu itu dan dia repeat, repeat, repeat. Lepas dia insert gambar orang-orang tertentu. Suddenly orang tu jadi sensitif. Seolah ucapan ni target tuju pada dia. Dia ambil out of context. Dan benda tu terus jadi besar sampai jadi kes mahkamah. Baik. You see the power of social media, content creator, method dia buat, method
dia amplify, memang ada kesan. Betul. Ya, memang ada kesan. So menjawab kesan. Jawapan saya bertrupus ada ke tak ada? Memang ada saya bertrupus. Ada. So terpulang kepada arah masing-masing untuk lalun mana yang anda pilih, sama ada terpengaruh ataupun tidak. Okay? Hitam atau putih. Ya? Hitam atau putih. Atau grey. Saya dekat kertas ni dia ada soalan. Soalan dia sepanjang berkhidmat dalam politik, perkara yang membuatkan bahagia, boleh kecewa. Tapi saya nak tanya soalan ni, mungkin soalan panas lah. Soalan panas lah. Kita nak ke bunjung-bunjung ni. Kita nak ke bunjung-bunjung ni. Kat Tan Sri. Pasal takut dia ni tak boleh tidur. Dia tanya. Tanya. Tan Sri lama dalam arena politik. Dan Tan Sri berada dalam parti politik yang antara yang paling lama dalam Malaysia. Tan Sri masih sayang parti politik yang lama? Saya begini, saya sayang itu pada perjuangan. Parti itu adalah vehicle. Perjuangan tu yang penting itu apa dia? Kalau dalam perjalanan kita ada destination. Yang penting itu kalau kita naik kereta, yang penting kenderaan ke destination? Destination. Jawabnya destination. Jadi destination jangan berubah. Kenderaan boleh berubah. Kenderaan boleh berubah. Kenderaan itu pula mungkin ada kenderaan yang elok, baik. Dia bergantung pada pemandu. Ya, bergantung pada pemandu. Jadi kalau tanya saya, sayang ke tidak pada kenderaan? Jawabnya sayang. Boleh tak sayang lebih pada satu kenderaan? Boleh. Kalau di rumah ada Mercedes, ada Volvo, boleh sayang. Tak bermakna suka pada satu kenderaan mesti benci pada kenderaan yang lain. Tak payah. Sebab kenderaan tu tak bergerak. Yang nak menentukan itu adalah pemandunya. Jadi kenderaan yang baik kadang-kadang pemandu yang salah, yang mungkin menyebabkan tak sampai kepada destinasi. Jadi dalam diri saya, saya pegang kepada apa dia matlamat. Ya. Sebab dalam konsep Islam, dia tak boleh jadi the end justify the means. Kerana ada destinasi, maka yang ini semua boleh. Halal semua cara, tak boleh. Kita mesti juga ikut jalan yang betul. Jadi jalan yang betul dipandu oleh driver yang betul. Jadi bila saya tahu driver tidak mengikut landasan, saya terpaksa tegur. Tapi kalau saya sayang pada kenderaan, saya takut kena buang pada kenderaan, saya ikut je lah. Boleh juga. Tapi kalau saya tahu ikut juga artinya tak sampai pada stesen, maka mufarakah adalah jalan yang lebih baik. Kerana ada lagi kenderaan lain. Baik. Sebagai alternatif. Sebab itu saya bukan orang yang lompat keluar daripada kenderaan. Saya hanya orang yang menegur driver. Niat saya menegur kerana saya nak pastikan sampai kepada destinasi. Tapi kerana teguran saya tu tidak diperkenankan, maka saya dibuang keluar. Bila saya dibuang keluar, saya boleh juga duduk jadi orang yang jalan kaki, tak pilih mana-mana kenderaan. Tapi dengan orang yang umur 68 tahun nak sampai pada destinasi itu, itulah lambat. Orang muda-muda boleh duduklah tunggu. Betul. Keluar sekejap dulu ke apa ke, dia boleh tunggulah. Sebab dia muda. Betul. Saya dah 68, saya tak nak buang masa. Tak ada satu kenderaan, tengok apa lagi kenderaan yang lain yang juga baik. Yang saya yakin dipandu dengan elok dan tak lari daripada stesen terbang matlamat. Baik. Itulah analoginya, sama ada faham ke tidak itu Allah alam. Ya. Jadi untuk jawab soalan tu, saya sayang pada UMNO. Ada peluang ke Tan Sri untuk mungkin untuk kembali ke kenderaan itu? Oh, saya tidak jenis itu. Saya tidak hanya lompat sana lompat sini, sebab saya keluar bukan saya keluar. Orang campak keluar. Baik. Bila orang campak keluar, saya kena buktikan kenderaan tidak satu. Baik. Mungkin ada kenderaan yang lebih baik, dipandu dengan lebih baik, yang lebih terjamin sampai. Saya boleh buktikan. Sebab kenderaan itu pada saya, kalau rosak dia tetap rosak. Kalau dipandu cara salah, pandu salah. Tak tahulah ada orang pula kata, kalau dah tukar pemandu besok, kalau tukar pemandu pun, kereta saya naik dah ke depan, kereta duduk belakang, saya jalan terus. Faham. Dalam. Tak kan sayang kereta lama, kita dah ada kereta yang baik menuju destinasi yang betul. Kita pula tunggu kereta yang ada di belakang. Tak payah menunggu.
Anda kata jika hari ini Tan Sri masih lagi dalam arena politik, memang masih lagi masih lagi dalam bukan jika, jika masih lagi dalam, maksudnya orang kata berada di dalam kabinet, kabinet apa yang Tan Sri nak ubah yang ada sekarang? Very simple. Saya percaya negara ini yang asalnya, penduduk asalnya, penduduk terasnya adalah orang Melayu dan Bumiputera. Maka negara ini akan hanya sejahtera kalau kepimpinan dan teras dan dasarnya mesti bersandarkan kepada penduduk teras. Tanpa memikirkan orang, tanpa mengenepikan yang bukan kelompok teras. Betul. Ya. Dia pincang kalau negara ini diurus tadbirkan dengan penyatuan orang lain atas perpecahan kelompok teras. Maka itu tidak akan membawa kebaikan. Kalau atas nama perpaduan ke atas nama apa, tetapi dibina atas perpecahan kelompok teras. Bermakna kunci kepada kesejahteraan sesebuah negara yang merdeka dan berdaulat seperti Malaysia yang berbagai kaum ini, mestilah dulu penyatuan kelompok teras. Sebab itu saya menolak apa-apa bentuk jajaran sekalipun kalau dia dibina di atas perpecahan kelompok teras. Jadi kalau tanya saya, kalau saya ada peluang sama dalam kerajaan atau dalam parti ataupun apa yang saya buat sekarang, saya terus akan mengusahakan penyatuan dan perpaduan kelompok teras tanpa meminggirkan, memencilkan kelompok-kelompok yang lain. Baik. Ini mungkin soalan kedua terakhir. Jangkaan Tan Sri untuk Malaysia 5 tahun akan datang. Dari sudut? Apa akan jadi kepada ekonomi negara Malaysia? Sebenarnya secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Dia macam saya katakan tadilah. Sesiapa saja yang diberikan mandat untuk memimpin, di bahunya ada satu tanggungjawab yang sangat berat. Dan berat tadi ada dua lah. Satu, accountability kepada rakyat, dan juga accountability pada Allah SWT. Dan masa tidak menunggu kita. Masa tidak menunggu kita kerana kita berada dalam satu negara yang mau tak mau kita berada dalam alam persaingan secara global. Maka orang yang memimpin can't afford to make mistake. Orang memimpin mesti cekap dan mesti berupaya membuat mereka bentuk dasar-dasar yang mampu menyelesaikan masalah. Problem kita sekarang ini dasar-dasar yang kita design tidak ke arah menyelesaikan masalah. Itu yang kita bimbang. Yang pertama, ambil contoh basic dulu. Dasar perpaduan yang kita bina sekarang rapuh kerana kita bina di atas perpecahan orang Melayu. Kita menamakan kerajaan sekarang kerajaan perpaduan, tapi dia rapuh. Kita akan tengok dalam kelompok perpaduan akan saling bertabrakan sesama sendiri. Perlaksanaan kerajaan buat dalam bentuk yang saling silang menyilang dengan kepentingan yang ada dalam kerajaan itu sendiri. Jadi yang rapuh begini lama kelamaan akan kolaps. Bila kolaps, rakyat yang rugi, negara yang rugi. Jadi dasar negara itu perkara paling pokok sekali mesti diperbetulkan, yakni politik negara mesti diletakkan di atas satu foundation yang solid. Foundation yang solid itu mestilah kelompok penyatuan, kelompok orang Melayu dan umat Islam dan Bumiputera itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, bila negara itu stabil dengan dasar yang kukuh, policy design mesti precise. Pertama, daripada sudut ekonomi. Oleh kerana ekonomi negara sekarang berada dalam pasca COVID yang seluruh dunia sedang menghadapi masalah, ditambah buruk lagi dengan adanya berlaku peperangan-peperangan yang telah menjejaskan rantaian bekalan dunia, campur pula lagi dengan perkara-perkara yang lesser, apa ni lah, yang consequential seperti harga minyak dan sebagainya. Maka dasar negara yang dalam konteks negara kita mesti benar-benar boleh menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, kalau keadaan sekarang rakyat tertekan dengan kos sara hidup, jadi kalau kita design polisi yang tidak menyelesaikan masalah tapi menambah, saya tidak faham kenapa dalam saat rakyat menghadapi
tekanan kos orang hidup yang berat, kerajaan buat polisi adding salt to the wound. Sepatutnya dalam saat begini kerajaan melebarkan social safety net supaya rakyat terlindung daripada masalah-masalah kos orang hidup dan sebagainya. Tiba-tiba serentak pada masa yang sama remove subsidi, naikkan tarif elektrik, tinggikan cukai. Jadi compounding problem, akhirnya walaupun you naikkan gaji, kos orang hidup tetap melambung. So dalam masa 2-3 tahun problem is not solved. Betul. Seorang memberi, seorang mengambil. Jadi problem is not solved. Jadi saya nampak di situ macam ada, bukan tak boleh kenakan cukai, bukan tak boleh apa tu orang kata nak remove subsidi, tapi kaedah melaksanakan. You jangan sekaligus harga di sini pun you naikkan RM1.20. You tahu kesan naik RM0.30 pun kesan dah suka nak dikawal, tapi you pilih jalan untuk naikkan RM1.30. Jadi you expect benda lain tak terkesan. Ada orang kata tak terkesan. Jawabannya mesti terkesan. Jadi dia snowball. Jadi sehingga sekarang 2 tahun dah kerajaan yang memerintah, rakyat tak dapat lagi nak merasai apa tu orang kata kos sara hidup yang terkawal. Mereka, rakyat terpaksa terkejar. Of course segmen pegawai kerajaan, segmen bergaji tinggi tak ada masalah, tapi orang-orang di luar sana jangan kita menafikan. Very tough bagi rakyat di luar sana nak menanggung kos sara hidup. Dengan bil elektrik naik, take home pay makin rendah, saving makin tak ada dan sebagainya. Jadi policy design ini satu benda yang sangat unik, yang mana sesiapa menjadi pemerintah dia mesti ada kebijaksanaan. Saya masih ingat lagi waktu kita diserang oleh apa ni penyangak mata wang pada tahun 1998. Normal prescription cuba dibawa oleh Menteri Kewangan pada masa itu and proven to be fail. Kenapa dia fail? Kita hanya cedok saja formula IMF. IMF kata naikkan interest, kita pun naikkan interest. Kita kata apa tu laksanakan apa tu NPL, kita pun laksanakan. We are killing our industry. Sebab dalam permainan global, mata wang kita diserang, agar kita jadi helpless, mereka akan masuk, mereka akan buat shopping, beli syarikat-syarikat kita dengan harga yang murah. Tapi waktu itu Tuan Dr. Mahathir ambil satu pendekatan lain. Oleh kerana kabinet tak cukup dari segi pengetahuan secara detail, maka dibentuk satu komiti deep dive pada isu itu, kerana prescribe dengan satu prescription yang unconventional and proven to be successful melalui pegging dan sebagainya. Supaya juga sekarang ini normal formula yang biasa, kalau tidak di deep dive betul-betul, dia tak akan membuahkan hasil. Sebab masalah ekonomi ini satu masalah yang kompleks. Itu daripada sudut ekonomi. Tapi ada lagi beberapa agenda nasional yang lain yang sangat perlu diberikan perhatian, termasuk soal pendidikan, soal kesihatan, dan yang terbaru paling penting, keselamatan negara. Kita tahu bagaimana build up di Laut China Selatan. Sudah pun kita memberikan isyarat-isyarat yang pada saya tidak bagus. Kita nak bunyi diplomatik, kononnya nak berunding. Kita tak boleh berunding kalau benda soal kedaulatan negara. Kalau dalam kita punya teritori tidak ada perundingan. Kalau dalam tempat yang tempat boleh berunding, berunding. Tapi kalau dalam teritori negara, walaupun kita negara kecil, tak boleh bunyi. Biar kita mati bertempur, tapi setiap inci tanah yang memang dalam negara kita, tidak ada perundingan, tak ada tawar-menawar. So, tapi oleh kerana dinamik sekarang, perang antara China dengan Amerika dan sebagainya, dia agak kompleks, maka pimpinan negara mesti mempunyai ketegasan dalam menguruskan dasar-dasar, termasuk dasar foreign. Jadi kalau dulu pentingnya dasar ekonomi, kemudian dasar pendidikan, ya, tapi sekarang ini termasuk dasar luar juga pada saya, satu hambatan yang sangat penting bagi kerajaan uruskan. Jadi kalau semua ni ekonomi pun tak sampai ke mana, apa tu isu perpaduan kaum sosial pun tak sampai ke mana, kemudian isu integriti negara ataupun sovereignty negara tak sampai ke mana, I think we are moving in the wrong direction. So ringkasnya, masalah negara banyak dan kita sangat perlukan pada satu kerajaan yang kuat, perpaduan yang benar-benar kukuh,
sehingga ada keyakinan antara bangsa. Jadi sekarang ni orang wait and see. Pelabur nak datang pun dia wait and see. Orang nak kurang berunding, kita bukan mainlah kalut hulu kilir sana sini sana sini, tapi hasil tak berbuah. Yang nak datang tarik balik, yang dijanjikan tak jadi, yang dikatakan apa ni MOU sana MOU sini, never turn out to be the actual apa tu direct foreign investment. So we are not moving forward. Kita macam lari atas eskalator. Lari dari tempat sama nampak berlari, berpeluh bukan main lagi. Tapi tepat. But we are not moving forward because of tadi perkara-perkara yang kita buat tadi. Baik. Kita tak perlu melompat nak buat benda yang besar-besar, nak kontrol satu dunia. We are not world player. Patut domestik dulu yang kita kena sempurnakan. Masalah food on the table, masalah social safety net, masalah kehidupan harian rakyat yang saya rasa perlu diberikan keutamaan dan perlu address semula. Baik. Terima kasih Tan Sri. Kanda mungkin nak tambah untuk pub sebelum kita akhiri podcast kita hari ini? Last lah saya nak tanya. Kita di Sumai Malaysia ni, kita we are activists lah. Kita ni banyak buat kerja yang dekat dengan masyarakat lah, pengguna. Tan Sri, saya nak tanya, adakah pentas politik ni penting untuk masyarakat untuk involve, untuk memastikan negara kita membangun? Maksudnya, saya nak tahu. Sebab sekarang ni, ni last lah soalan saya. Sebab sekarang ni, pentas politik adalah pentas yang paling besar untuk get into, dan macam kita kata get into the deep untuk selesaikan semua benda masalah masyarakat ni lah. Betul. Yeah. Tapi adakah penting untuk masyarakat dekat luar sana, termasuklah kita semua ni, bukan ambil tahu saja, tapi need to involve. Involve ni maksudnya pergi sama-sama buat kerja untuk masuk dalam dunia politik ni. Sebab apa? Ada yang cakap kalau bukan orang baik yang masuk politik, orang jahat lah yang menguasai politik. Yeah. Ini ada yang selalu, saya selalu orang datang offer dan sebagainya lah. Tapi saya kata saya memang tak pandai politik lah, saya kata. Then I never get involved. Tapi saya akan sokong pada kebaikan yang itu je. Tapi adakah perlu untuk this new generation? Saya jawab mudah saja. Okay. Saya jawab mudah saja. Okay. Orang Cina asalnya datang pada benua Cina. Okay. Dia datang dulu dalam beberapa gelombang. Gelombang yang awal, orang-orang Cina dulu datang berdagang. Ya, datang berdagang. Orang-orang yang datang berdagang ni dulu adalah orang-orang yang tidak ada niat untuk bermestautin di satu-satu tempat. Dia hanya buat trading. Datang termasuk ke Malaysia dan seluruh dunia. Orang Cina pergi tujuan untuk berdagang. Gelombang yang kedua, waktu Cina dilanda oleh kemiskinan, berlaku rampant poverty di China, termasuk sewaktu di bawah pemerintahan ideologi komunis, banyak orang China miskin yang keluar juga bukan untuk menjajah negara tapi juga untuk mencari rezeki, kemudian niat nak balik. Gelombang yang pertama pergi, dia tak niat nak balik, dia keluar untuk berniaga cari makan. Yang kedua pergi nak balik, dia kekalkan belajar bahasa Cina dan sebagainya sebagainya sebab dia motherland, mesti nak balik. Persoalannya, orang yang dulu datang hanya kerana nak berdagang, duduk bermestautin, kenapa akhirnya dia main politik? Akhirnya dia main politik. Orang Cina main politik. Okay. Walaupun masyarakat Cina itu masyarakat pedagang dalam negara kita. Gelombang pertama datang untuk berdagang. Gelombang kedua untuk melepaskan diri daripada belenggu kemiskinan. Betul. Dan sebahagiannya ada berniat nak balik ke motherland. Tapi akhirnya dia stay put dan dia involve in politik. Untuk kembangkan lagi. Kerana politik itu penting nak menjayakan semua agenda-agenda yang lain. Betul. Sebab dalam realiti dunia demokrasi berparlimen terutama sekali, policy design akan melibatkan kehidupan mereka. Kalau mereka tidak partisipatif, maka mereka tidak akan mendapat benefit, tidak mendapat pembelaan, tidak akan mendapat apa yang mereka mahukan. Jadi apalagi bagi rakyat Malaysia keseluruhannya yang dah jadi berbagai kaum, dan lebih-lebih lagi orang Melayu yang merupakan penduduk asal di sini. Kalau orang Melayu merasakan politik itu tidak penting, maka kepentingan-kepentingan mereka siapa yang nak menjaga? Kecuali kita rasa kita sebagai satu kaum tidak ada kepentingan. Let it be apa yang datang, then tak payah berpolitik. Yeah.
Tapi kalau kita rasa ada kepentingan, sebagai contoh, bagi orang Melayu di dalam negara kita ini, kita semua adalah orang yang beragama Islam. Bagi orang beragama Islam adalah menjadi tanggungjawab untuk menyebarkan Islam yang menjadi fardu atas kita. Bagaimana kita nak menegakkan agama Allah kalau tak ada kuasa? Sehingga ke Rasulullah sendiri pun tak ada kuasa, tak boleh nak berdakwah 10 tahun di Mekah dengan tak ada kuasa. Padahal dia orang Mekah, saudara dia orang Mekah, anak beranak dia orang Mekah, dia dilahirkan di Mekah, dia terima wahyu di Mekah, 10 tahun di Mekah tak boleh nak menyempurnakan dakwah. Kenapa? Kerana Nabi tak ada kuasa. Allah perintahkan Nabi pergi melakukan hijrah. Maka bila Nabi pergi ke Madinatul Munawarah, apa yang Nabi buat? Kuasa. Kuasa. Membina kerajaan. Ada tentera, ada undang-undang, ada peraturan dan sebagainya. Dan Nabi menjadi pemimpin. Maka daripada situ Nabi berjaya membina hubungan diplomatik, membina, mempertahankan negara apabila diserang. Kerana ada yang jadi askar, jadi pejuang, dia buat pula undang-undang, set undang-undang dan sebagainya. Maka barulah dapat nak ditegakkan agama Allah, baru dia boleh balik semula ke Mekah dan memerdekakan Mekah. Maka serupa juga dengan kita di sini. Kalau kita ada sikap merasakan tak apalah urusan politik is dirty, politik ni adalah urusan orang parti saja. Kita dulu siapa yang nak memilih kena daftar, jadi daftar pemilih. Sekarang ini kita automatik kan, suka tak suka pun kita dah ada hak menjadi pengundi. Dulu orang yang nak mengundi dia kena daftarkan diri dia jadi pengundi. Orang tak daftar dia tak pergi mengundi. Umur 60 pun tak mengundi. Sekarang kita automatikkan. Bila kita automatikkan Melayu, Cina, India cukup umur 18 semua jadi pengundi. Tapi kerana sikap kita rasa politik tak penting, kita tak pergi mengundi. Betul. Tapi orang lain keluar berbondong-bondong mengundi. Jadi orang yang sikit jadi berkuasa, orang yang ramai jadi lemah. Okey. Ya. Jadi sekarang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan mengubah apa yang ada pada satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehinggalah kaum itu sendiri ubah apa yang ada pada diri kita. Jadi kalau kita nak ubah apa pada diri kita, kita kena ada kuasa. Nak ada kuasa, tak ada jalan lain melainkan politik. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tan Sri Panglima Anwar Musa bersama dengan kita hari ini dalam Table Talk with Semboyan. Banyak perkara yang kita dapat tahu dan banyak input-input yang kita punya viewers pun dapat clarity benda. Yeah, kita di Semboyan tidak mewakili mana-mana parti politik. Betul. Dan apa sahaja yang kita bincangkan adalah tentang apa sahaja yang berlaku dalam situasi di dalam Malaysia. Ini yang kita nak highlightkan, terutamanya betul, dalam kes cyberbully dan sebagainya. Yeah. Jadi terima kasih sekali lagi Tan Sri. Terima kasih. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di Semboyan Table Talk. Yeah. Sembang sini baru tahu langit tinggi ke rendah. Assalamualaikum. Bye bye.